الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وافتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yang mulia kanak-kanak majlis ilmi dan juga saudara-saudara yang hadir bersama kita pada malam ini, insyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi rahmat kepada kita sebagai orang yang selalu tafaqquh fid din, belajar ilmu agama, yang mana ilmu dunia tu banyak dah kita duk mengaji. Kita mengaji pula ilmu agama. Ilmu dunia hanya kita nak hidup atas dunia. Adapun ilmu agama kita nak bawa hidup kita bahagia di dunia dan juga hari akhirat. Alhamdulillah. Sebenarnya saya tak ada nak mengajar mana kali ni. Nah, tukar-tukar fikir insya-Allah. Saya bawa satu kitab, nama dianya kitab Al-Iman. Nama kitab tu Al-Iman. Kitab nak cara berkenaan dengan iman lah. Pertama kali kitab ni maknanya saya ni ngaji kitab ni sebagai daurah. Kitab ni ditulis ni orang daripada Syekh. Nampak nipis lah. Tapi ni orang. Sekarang kitab ni orang. Dan orang yang terakhirnya iaitu Rais Jamiatul Iman yang telah mati di Turki pada akhir bulan kemarin. Baru mati. Nama dia Syekh Abdul Majid Aziz Az-Zandani. Rahimahullah. Dia sebagai syekh saya lah. Dan kitab ni, nak royak kata kitab ni ni, satu kitab yang telah diiktiraf oleh ulama-ulama di negeri Yamin. 100 orang ulama mari duduk cek kitab ni, kata kena ke tak kena kitab ni, molek ke tak molek. 100 orang daripada ulama Yamin mari taukek, mari longca, kata sepakat kata kitab ni adalah satu kitab yang bagi nafaat kepada orang-orang Islam. Sama ada salah, sama ada kholah, sama ada Zaidiyah, Syiah Zaidiyah, iktiraf juga kitab ni. Apakah tempat kita kalau lebih iktiraf lagi lah. Itu dia. Alhamdulillah. Maka ini saya panggil saya nak royak kata kitab ni adalah satu kitab yang patut kita kena belajar, yang mana negeri Yaman adalah negeri yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bui jamin ni, kata Al-Iman Yaman. Bermula iman ni Al-Yaman. Wal fiqhu Yaman. Dan fiqh adalah ahli Yaman. Masalah fiqh. Fiqh agama. Wal hikmah Yamaniyah. Dan hikmah adalah negeri Yaman. Allahu Akbar. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis banyaklah duduk sebut kelebihan orang Yamin. Kalau kita pergi Mekah kita kenal orang Yamin. Tengok dia. Nampak halus tapi gagah. Hati dia baik sangat. Orang baik dan orang yang berjasa. Islam mari siapa tempat kita juga ahli Yamin. Orang Yamin. Allahu Akbar. Nabi kata masalah iman ni Syekh Abdul Majid Zandani, dia berjumpa dengan apa An-Nadawi di Hindi, di India. Nama apa Syekh An-Nadawi tu? Abu Hasan An-Nadawi. Dia kata, hey Abdul Majid, mung ni daripada negeri Yamin. Jadi aku tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak royak kata iman ni daripada Yamin. Dia kata, lebih molek bagi mung san itu. Kelik sebab masalah ini. Lalu itulah Syekh Abdul Majid dengar daripada kalimah dia tu,
dia letak satu cita-cita dia untuk nak ciptakan jami'atul iman. Jami'ah iman. Dia letak jami'ah iman. Dan syarat orang nak masuk ngaji jami'atul iman, 40 hari kena masuk daurah kitab ni. 40 hari. Dan dia mengajar sendiri. Allahu Akbar. Lalu itulah tersebarnya nah, jami'atul iman sekerat dia panggil beberapa tahun apabila masuk serai oleh Husi oleh Syiah, maka haculah jami'atul iman. Siapa syekh sendiri pun kena hijrah daripada negeri Yaman pergi kepada Mekah, dan daripada Mekah Saudi pergi kepada Turki, siapa dia mati di Turki rahimahullah. Alhamdulillah. Maka sebagai mukaddimah kepada kitab jami' kitab al-iman ni, kita mari tahu kata apakah kewajipan kita sebagai manusia. Kita jadi seorang manusia ni wajib bagi kita ni gapo dia? Kita tengok fitrah manusia, kalulah dia dengan diri dia sendiri daif. Dia tak boleh nak berdiri di atas kaki dia sendiri. Mereka dia kena bertumpu kepada satu-satu benda. Itu fitrah manusia. Siapa orang dalam bukit sekalipun, dia tak boleh nak berdiri dengan diri dia sendiri. Mereka dia kena beribadat kepada hatu. Nah, chau kau. Kalau kita biasa pergi di Chiang Rai, nah, chau kau lah ni tu. Nah, dia cua dan juga dia sakta kepada putpi pisat. Nah, kau duduk dalam, kau panggil, dalam bukit lah. Ya, siapa kita masa 40 tahun dulu pun, kalau nak lalu dalam bukit, kena minta izin juruh tu. Kenapa tak? Ha, ni buku iman belakang ni. Nak ayat atas asal fitrah manusia ni, kena cari benar-benar. Pertama kali dia kata, kewajipan di atas manusia yang pertama, dia kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala kena dengan tariqul ilm. Dengan ilmu. Kita nak kenal Allah SWT dengan tidak ada ilmu, dia jadi serupa dengan orang dua ayat. Kata rima ada situ. Situ rima ada tu yang duduk pergi takut. Kata rima ada sungguh tak dia merojak. Tu yang diri tak ada yakin dia merojak. Susuk dia merojak. Nah, ayat kata ada satu orang mari ber di dalam satu masjid. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah sampai sub ber. Nah, azal dia sana itu. Maka seorang mari tanya kata, "Hei, munduk kata asyhadu alla ilaha illallah. Aku naik sa la ilaha illallah. Fa'lam." Maka ketahui olehmu. Mari dengan ilmu. Kena kita tahu dulu bahawa annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tiada tuhan lain yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan kewajipan yang kedua,
dengan orang yang buta tak tahu. Sumpah dak orang hok yakin dengan benda hok mengoyak sang itu dengan orang hok tak tahu. Tak sama. Nah, kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Allahu akbar. Dan yang ketiganya, iaitu kita kena tahu juga hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita datang muka bumi ini. Ya, ada hikmah. Semua benda yang Allah Subhanahu wa taala jadi ada hikmah belaka. Hah? Siapa katanya? Babi deh. Babi ni hari kita makan babi, daging babi, tapi dalam diri babi itu sendiri ada hikmah. Babi yang suka makan benda-benda yang cemar. Ha, supaya nak menyucikan benda-benda yang cemar di atas muka bumi ni, tadi babi mari. Tapi kita haralah makan daging dia tu. Kita nampaknya, oh babi ni tak ada apa. Eh, tapi orang lain ambil buat kerja dengan babi ni banyak benar. Nah, dengan kulit dia, dengan lemak dia, sampai kepada bulu dia. Oh, bulu dia ni mahal benar. Eh, di hari ni kalau tak tertukar lu tu, ni buat apa orang tino duduk jangok tu. Eh, buat sapu-sapu tu, bulu-bulu tu. Bulu dia lembut. Gimari-gimari kena babi. Nah, kena ingat juga tu. Nah, apa umahat kita tu. Nah, duduk pergi beli benda-benda pasal itu tu, kita kena ingat tengok dah, insya-Allah. Dan kita kena tahu juga kata kita ni duk jalan nak pergi ke mana. Nah, kadang-kadang kita berjalan berasa kata jauh sangat ni jalan ni kita ni. Kalau kita nak pergi ni. Duduk terlupa ke tepi-tepi jalan, galik ke tepi-tepi jalan. Ha, nampak tu? Sebab dunia ni ia banyak benda-benda yang menghias. Sebab benda yang menarikkan hati-hati kita. Waktu kita sana lalai dengan apa yang kita nak tuju pergi kepada sana, iaitu di hari akhirat. Ah, tafadhal. Ya, ya. Ya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Alhamdulillah, bismillah.
kita hubung. Maknanya Allah Subhanahu Taala jadikan kita sana itu wajib bagi seorang manusia sana itu kena kenal Allah Subhanahu Taala dengan secara berilmu dan kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, pesuruh Allah dengan ilmu juga, dan juga kita kena tahu hikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala hatakan kita datang muka bumi ini, dan kita kena tahu ke manakah kita sedang berjalan lagi daripada satu alam kepada satu alam. Pada akhirnya kita kena belajar dan kena kenal agama Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Ini wajib nah, datang kita kena tahu. Lalu itulah kita dapati ilmu iman, ilmu iman, ilmu iman sana itu adalah sangat-sangat penting kepada kita. Kerana di atas dunia ni pun kalau kita tengok segala ilmu yang kita belajar terhati kepada kerja dia. Nampak atau mulia ke tak mulia ilmu ni? Kalau kita tengok anak-anak kita duduk belajar di hari ni, gapo dia ilmu, gapo hak pakai kanan banyak. Di hari ni bomo ni. Bomo orang nak sok masuk bomo kena pakai kanan banyak pada orang hak ngaji berkenaan dengan rumah manusia ya. Daripada Tuhan jadi seorang manusia yang sehat, apabila dia punah tak sehat mari cara nak beki dia, nak perubat dia jadi sehat semula. Tu nak ya ato mulianya satu-satu ilmu sebab benda tu. Tetapi ilmu iman adalah sangat-sangat lebih mulia pada tu lagi kerana kita nak bercara kepada orang yang menjadikan manusia. Bukan kita nak cara manusia, nak cara orang jadi manusia ni. Allah Subhanahu Taala. Dan nak cara kepada diri kita sendiri. Daripada dunia ni sampai kepada hari akhirat. Tu nak yang kata pentingnya kita kena belajar wirti berkenaan dengan iman. Dan khususnya rukun-rukun iman, macam manakah kita nak yakin dengan benda yang kita tak nampak? Antuk minabilah. Nah, bahawa kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, iman dengan malaikat. Malaikat tak nampak belaka tu. Rasa mana kita nak beriman dengan benda-benda ni? Nak jadi yakin sungguh. Bukan kata supengah hatu kan itu. Beriman dengan hatu, mungkin situ ada hatu tu, ada hatu. Hatu macam mana tak tahu lagi. Kita nak beriman kata malaikat tu ada macam mana, Allah tu ada macam mana, wujud-wujud sifat wujud Allah ada macam mana, Allah satu macam mana, kalau dua tak boleh ke? Benda-benda ni kita kena mari bincang insyaAllah. Ini ayat ilmu iman adalah satu ilmu yang manusia berhajat di atas muka bumi ini dan juga di hari akhirat. Di antara faedah-faedah yang banyak sebut di dalam Al-Quran. Apabila kita ada iman sebagai orang mukmin, orang yang beriman, macam manakah balasnya? An-nasru ala a'daihim. Satunya iaitu Tuhan akan tolong kita. Tolong ke mana tu? Saudara kita tedem mobil Cina tu. Lani tinggal duduk di Rafah dah. Gazah pun habis. Hak lain pun habis. Habis Cina ni kita ni. Pasal mana? Tolong ke mana? Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Quran kata wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan, dan adalah hak. Hak ni prinsip. Hak kami. Hak atas kami Allah Subhanahu Wa Taala royak sendiri. Nasrul mu'minin. Tuhan akan tolong orang yang mukmin. Lepas tu, darah kita di Palestin dan ibu kita mukmin ke? Rana tak tolong lagi. Rana tak tolong lagi. Sebagaimana dekat masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kalau sahabat kena buat nyanyo sangat di situ dan di sini. Maka sahabat kata bila lagi mata Nasrullah? Mata Nasrullah? Bila lagi pertolongan Allah ni? Bila lagi pertolongan Allah? Tapi dalam detik-detik yang manusia saat itu putus asa, tapi orang Islam tak putus asa, di situlah pertolongan Allah akan datang kepada orang-orang yang beriman. Sampai di hari ini, orang pakai dah heran belaka kata
Fuad Palestin duduk besai mana? Dia lawe besai mana? Duduk dalam lubang besai mana? Siapa gitu lalu? Tapi mereka ini tidak putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sanggup nah lawe dengan seteru Islam. Aspaya nono bela. Tanah yang diberkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ardul Anbiya, tanah nabi-nabi. Mereka sanggup bela di sana. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari duduk prakatra kepada mereka, wijamin kepada mereka, kata nah, ada satu umatku yang sentiasa lawe dan juga usaha berjihad. Dikeliling mereka adalah orang yang dikeliling-keliling Masjidil Aqsa. Nah, itu di Palestin. Allahu Akbar. InsyaAllah kita yakin. Walaupun umat manusia sedunia sekalipun, sebagaimana nah, Ismail Haniyah mari duduk prakat kata, walaupun umat manusia tak peduli kepada kita, tapi Allah bersama dengan kita. Ini memang yakin oleh mukmin. Nah, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis yang selalu kita dengar leh. Kalulah manusia seluruh dunia sekalipun nak winafaat kepada kita seorang, tapi Allah Subhanahu Taala tak sewi nafaat kepada kita, maka kita tak leh. Sebaliknya, kalulah ada umat manusia seluruh dunia nak hancurkan kita, tapi Allah Subhanahu Taala tak izin, maka tak leh nak hancur. Semua san itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Satu. Dan yang keduanya, kelebihan iman sana itu ad-difa anhum. Tuhan jaga. Tuhan bela. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah bela menahan daripada orang-orang yang beriman. Siapa dia orang beriman, Tuhan akan menahan dia daripada benda yang tidak disukai. Allahu Akbar. Kita kena yakin ni pasal ni semua ni. Kalau kita tak yakin, ya tu agama kita ni sebab ayat Quran mari duduk ayat ini. Nah, maknanya kita tak beriman dengan ayat Quran, tak beriman dengan Al-Quran, dengan Al-Kitab. La haula wala quwata illa billah. Dan yang ketiganya al-wilayatul lahum. Allah sebagai wilayah. Orang yang nak jaga sebagai kekasih. Allah waliyul ladzina amanu. Sebagai kekasih wilayah, wali-wali itu tapi mau kita duduk pelain sikit-sikit wali itu. Kalau masa dulu kat wali-wali ni mana duduk apa tapo dalam gua pasal itu dah nah. Dalam Islam ni wali-wali mana kekasih Allah kasih Tuhan kasih. Apabila Tuhan kasih dia, dia akan tengok apa Allah SWT apa, tengok sekali dengan dia. Habis itulah orang apabila dia sana itu iman dia tinggi sangat, dia akan dapat farasah. Nampak sebagaimana Umar, nampak benda yang jauh. Benda duduk berlaku tempat jauh tak nampak, orang lain tak nampak, dia nampak. Itu farasah yang Allah SWT beri kepada hamba dia yang Tuhan kasih. Karamah. Nah, keramat-keramat tu. Kita keramat gitu lain kita ni. Nah, mau kita kalau keramat siap. Yang hidup gi meratuk tu keramat. Nah, kalau masuk mau dia lik malam tak tubik lah. Kau duduk berenang depan rumah. Tu keramat kau tu. Dak dah, tak ada sudah bukan keramat pasal tu. Dan yang keempatnya sebagai hidayah. Apabila kita sana tu beriman dengan Allah Subhanahu taala, Dia akan berhidayah kepada kita. Wa innallaha lahadil ladzina amanu. Sesungguhnya dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lahadil ladzina amanu, Tuhan akan beri hidayah petunjuk kepada orang yang beriman. Tunjuk ikut mana? Ke kiri ke kanan? Da ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dan yang kelimanya iaitu orang kafir tak leh nak memari meretah di atas orang Islam. Tu dia. Walan yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Ada ayat Quran belaka mari dulu ayat so deh. Allahu akbar. Lalu itulah kita kena yakin. Kata kita ni apabila kita beriman, benda-benda ni dia akan mari. Tapi kena cek kata kita ni iman sungguh kedaklah.
Nah, kita koktel ke plom kita ni. Ha, kalulah benda ni tak berlaku kepada diri kita, kita kena cek lah. Kerang kita ni hok plom ke hok teh? Ha, kalau hok teh, ya pasal ni hok teh. Ni duk royak sifat-sifat hok teh dah ni. Nah, sifat-sifat hok teh. Supaya kita pakat mari cek email kita masing-masing. Saya cek email saya dan juga saudara-saudara semua pakat cek email kita masing-masing. Kalulah tak jadi supo dengan hok tu, eh bukanlah tu. Kita kena pakat mari di sana ya ada islahul qulub. Cara nak islah hati kita, nak bekih hati kita. Wujud jadi berimej tu tadi molek. Imej dari hati kita jadi molek, wujud jadi subuh. Yang kena iaitu at-tamkin. Wastikhlafu fil ard. Tuhai akan bui kita saat itu boleh memeretahkan muka bumi. Boleh meretah muka bumi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muka bumi. Siapa orang panggil? Tiga tawib negeri Islam. Daripada Turki, mari sapa kepada Indonesia, Cina dan juga Afrika. Habis masa tu. Imperatoriah, dia panggil imperato. Nah, cakapat kalau bahasa Siam panggil cakapat. Nah, luahnya negeri Islam. Ini dia panggil sebab iman. Sebab iman boleh buka negeri. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu taala di dalam surah Nur ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Tu hai janji. Janji Allah Subhanahu taala berjanji dengan orang mukmin daripada kamu san itu wa amilus solihat. Imej ni bukan imej hati saja. Kena buat. Imej-imej ni kena buat. Dan beramal yang soleh la yastakhlifannahum fil ard. Tu hai akan bui dia san itu meretah datang muka bumi ini. Kama stakhlafal ladhina min qablihim. Sebagaimana telah memerintah orang yang sebelum daripada dia. Siapa dia orang merintah sebelum daripada dia? Sebelum daripada kita. Di antaranya Nabi Sulaiman. Boleh merintah jin, manusia dan juga menate. Imej belakang tu. Habis itulah Nabi Sulaiman kata, oh, ini adalah kelebihan yang Allah SWT bagi kepadaku. Adakah bagiku saat itu nak kufur ataupun nak syukur? Semua kita kena cek pada diri kita kata nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita saat itu sebagai ikhtibar. Uji ye. Kata kita nak syukur ke kita nak kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau mari jadi Firaun, ya kufur. Firaun. Apa dah? Kufur. Firaun pun bukan tamada. Boleh memerintahkan sungai naik. Nah, aku boleh sang sungai naik dia kata. Lalu itulah dia kata ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu. Bukan Allah Subhanahu taala. Ya. Tu Firaun. Tuhanwi kelebihan kepada dia lebih daripada manusia yang biasa. Siapa dia kufur dengan Allah Subhanahu wa taala? Siapa nyawa yang terakhir dia kata apabila nak gelar dalam laut dah tu dia kata aku beriman dengan Tuhan Musa. Dia tak ada kata beriman dengan Allah Subhanahu taala lagi. Aku beriman dengan Tuhan Musa. Jauh dah. Tapi sampai situ Allah SWT tak terima dah. Berhabis dah. La hawla wa la quwata illa billah. Lalu itulah Allah SWT nak tunjuk pula kepada manusia kata, nah, Fir'aun ni setara mana dia? Tuhan kata sebut dalam satu ayat katanya, Tuhan nak tinggalkan tubuh badai dia sebagai ayat, sebagai tanda-tanda kepada manusia yang akhir. Pada akhirnya Firaun ini adalah Ramses Athami, iaitu Firaun orang yang kelapa. Yo negeri apa Firaun ni yo satu tamneng. Yang satu tamneng yang Ramses. Nah, Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3, siapa Ramses Athami? Iaitu Fir'aun ni. Sebab kenapa boleh kata Ramses Athami ni orang panggil Fir'aun? Sebab dia mau pergi jumpa Fir'aun ni duduk dalam piramid. Maka ada satu harinya dalam piramid ni dia tulis kata Ramses Athami. Nah. Fir'aun yang kelape. Orang mereka Mesir yang kelape. Rupanya halus ya. Tak ada besar lagi tubuh dia. Tapi kedebe. Nah. Kedebe dia ni. Siapa mengaku tu? Ternyatanya
Dalam negeri Mesir tu, masa tu ada naik virus di hidung sikit. Dalam mami dia tu. Nah, mami dia tu, mayat tu. Mayat tak hancur tapi dia ada naik cerah di sini. Ada virus. Lalu itulah kerajaan Mesir hantar lagi kepada Faransin. Untuk pergi ni, pergi pesak ni. Tengok virus gapo naik di hidung dia tu. Ha. Pada akhirnya hantar lagi di negeri Mesir. Apabila turun di kapal tubeh, di tesan kapal tubeh, askar sambut dengan bedeng. Nah. Oh, debel lagi. Dan mati tu kelebel lagi. Nak tunjuk kepada orang umat manusia we tengok. Kata dia ni setara mana. Eh, pakar sambut dia dengan bedeng bom 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 turun lagi. Nah. Apabila turun lagi masuk dalam satu maktabar, dan tempat orang pesak lah. Pak pesak masuk pesak mayat dia. X-ray masuk gi. Didapati lek dalam saat ni tu. Tubuh molek. Tapi tulai-tulai dia sana tu hacuk. Hacuklah kau tulai. Lek dalam. Ha, lek dalam tu hacuk. Allahu akbar. Lalu itulah pihak-pihak doktor hok mari pesak ni kata sebab gapo boleh. Tulai dia hacuk. Tapi tubuh badan molek. Ha. Allahu akbar. Maka didapatinya adanya kesel-kesel dalam mayat dia sana itu jadi selai daripada air laut. Ini ni meyakin kata dia adalah Firaun neh yang apa adalah disebut di dalam Al-Quran. Tak takut selamat di dalam kalau kita hidup dalam masyarakat secara Islam sungguh selamatlah kita tak rasa bimbang nah tak rasa bimbang kerana curi pun tak ada di hari ni nak tinggal mari mengaji ni pun bimbang dah rumah ni ha kalau tak koci molek nanti masuk di fort mata merah satu-satu kampung kan ada sore dua orang pun cukup dah buat orang sutik kampung sana tak boleh nak tidur tak boleh nak duduk dengan amir dan duduk bimbel dan juga takut kepada Pak Dio. Di hari ini kita sama-sama berdoa lah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagikan masyarakat yang aman, masyarakat yang selamat daripada benda-benda yang tagih yang apa telah dilanda dalam masyarakat kita ini insya-Allah. Yang kelapanya, kelebihannya itu ar-rizqu at-tayyib. Tuhan akan bagi rezeki yang baik. Rezeki murah. Rezeki murah kok mana ni kawan ni. Semaya subuh tiap hari, tiap hari. Tapi duk pergi semua tau ni. Boleh 200 situ, 150 kok situ. Bagi yang token lagi. Ketah murah lagi. Apa rezeki molek kok mana? Kita kena yakin. Kata rezeki ni apabila Allah SWT bui dia jadi molek dan berkat. Walaupun sikit kita boleh cukup makan. Oh ni rezeki berkat ni. Tapi rezeki apabila dia tak jadi jadi tak berkat, banyak setara mana sekalipun, puasa tak cukup situ. Ada dah 10 juta, nak 10 juta lagi. Lepas tu, orang yang boleh 10 apa 150 kot sana itu, lepas Aisyah tidur nera dah. Hak 30 juta ni tak duduk kira tak ada habis lagi. Tak ada boleh tidur lagi. Tu rezeki tak ada berkat tu. Rezeki tak ada berkat. Habis tu kata, apabila kita boleh rezeki yang berkat, kita tak ada kena bimbang. Tak ada kena bimbang. Walaupun sikit pun diberkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah. Agak hilang katuk ni. Satu kisah katanya berkenaan dengan orang Arab Badawi lah. Arab kampung. Dia pergi kambing Arab kampung ni.
Arak kapung dia pergi kambing. Satu hari kambing dia kat situ. Tebek. Baik. Ya semaya Zuhur. Bawa semaya Zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kambing yang baik-baik ni mati. Mampuk lah. Mampuk seko. Bawa masuk waktu asar pula. Semaya pula. Tebek pula kambing dia. Baik. Bawa wisalim mampuk pula seko pula. You kata pasal mana oh, ni? Pada akhirnya bawa masuk waktu ngorek. Duduk tebek belum ada masuk waktu lah. Baik. Ya tu nanti sekali setelah lagi aku nak semaya pula ngorek. Mati lu. Tu Nuhayat kata hasilnya daripada dia silap behar kata semaya saat itu Allah Subhanahu Taala sebenarnya Allah Subhanahu Taala nak kasih kepada dia boleh semaya tu. Tapi dengan sebab dia tak behar boleh mati kambing dia saat itu. Dia kata sebab dia semaya mati kambing. Lalu tu dia ku kambing dia kata nanti aku nak semaya pula. Mampuklah kambing ni. Tu dia. Allahu Akbar. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jika laulah ahli kampung amanu. Dari satu kampung, dari satu tempat duduk halame, amanu mereka beriman wattaqau dan bertakwa. Iman dan takwa. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah SWT janji dia katanya Allah SWT akan bagikan, bukakan berkat daripada langit dan juga bumi. Kalau kita tengok negeri-negeri, strategi negeri Islam, negeri orang Islam ramah, di antaranya partai, macam mana kah Allah SWT cedek behel-behel untuk kekayaan untuk orang yang beriman. Banyak ada tanin kita ni. Tanin naga jala, ada bahaya-bahaya, ada emah, ada lah apa, ada miyok dan sebagainya. Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu. Gi pula kepada Malaysia. Kenapa Malaysia ada? Banyak. Kalau nak kira dengan negeri-negeri orang yang banyak kafe, maka negeri Islam, orang Islam ramah sana itu ada strategi kekayaan daripada bombing dan daripada langit sangat-sangat banyak. Brunei, Indonesia, Filipina, tempat orang Islam ada. Kita tengoknya, kalau kita fikir-fikir sungguh, dia ada strategi yang sangat-sangat penting. Lebih daripada negeri yang banyak orang yang kafir. Ini adalah janjian Allah Subhanahu Wa Taala katanya, siapa dia di tempat mana yang ada orang beriman dan bertakwa, Tuhan kata dia nak buka keberkatan daripada langit dan juga bumi. Langit ke apa dia? Turun hujan. Kemarau tak lama. Kita ni lama juga deh. Lama juga. Tak nak jiruh juga diri dia deh. Diri dia tak nak jiruh juga. Tapi wa'ala kulli hal tu lama-lama sekali. Lama-lama sekali insya-Allah. Kerana benda tu supaya nak kita tu boleh buat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak ada kemarau, kita tak boleh buat sunnah. Sunnah semaya istisqa itu. Ni dengan ada benda-benda pasal ni kita boleh menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita ni hanya tak berapa kali saja yang kita berjumpa dengan kemarah, kita boleh buat sunnah tu. Dan yang kesembilannya al-izzah. Yang kelapannya al-izzah, Tuhan bagikan kemuliaan. Walillahil izzati wali rasulih. Dan bagi Allah Subhanahu taala kemuliaan dan bagi rasulnya kemuliaan. Lepas tu satu lagi walil mu'minin. Rasul tu ada apalah mulia apa deh. Dia tak serupa kita dulu dah. Tapi Allah Subhanahu taala kata walil mu'minin dan bagi orang-orang yang beriman. Kita ni orang beriman dah. Tapi nocik kata ni iman sungguh ke tak sungguh. Tu. Buat iman sungguh ke tak sungguh tu dia kena mari cek di amalan lah. Amalan. Asmaya kita macam mana? Puasa kita pasal mana? Sedekah kita pasal mana? Zikir kita pasal mana? Ngaji Quran kita pasal mana? So 2 3 4. Benda tu saya panggil sebagai nak meyakinkan kata kita ni adalah orang yang beriman yang sungguh-sungguh. Dan satu lagi iaitu orang yang beriman akan hidup yang baik. Hayatan tayyibah. Hidup yang baik.
Man amila salihan, siapa dia yang beramal soleh. Min zakarin au untha, daripada lelaki dan perempuan. Ayat lain tak ada bunyi retina. Ini bunyi ada retina hati. Tapi kita jangan duduk puasa sedih lah. Sebab tekah masa Nabi Muhammad SAW dulu pun, sahabat dan sahabiah dulu, sahabiah duduk serabut juga. Kata rana sebut orang jatih saja, ada sebut orang tina hati. Tapi dalam bahasa Arab ni, kalau sebut orang jatih, yang masuk orang tina lalu dah. Kalau kita dengar kata dia sebut kalimah tu kalimah jatih, tapi orang tina pun masuk. Kita tak ada kena duduk sedih apa dah. Yang pentingnya kita kena buat benda yang molek. Man amila salihan, siapa dia yang buat amalan yang soleh. Min zakarin, daripada lelaki, au unsa, ataupun daripada orang perempuan. Wahuwa mu'min, hakak ada dia sana itu berimeh. Anak ayat kata orang buat molek ni kalau tak berimeh pun ada. Tengok orang syia, orang syia sedekah lebih dari kita lagi. Dia pun sedekah juta-juta pun, 100 ribu, 10 ribu, main-main ya. Orang syia sedekah buat ketik, buat gapo, buat kebaikan situ sini. Tapi syarat kalau Tuhan nak terimanya, wahuwa mu'min, orang kena beriman. Kena beriman dengan Allah SWT, baru Tuhan terima. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Maka aku, nascaya aku akan beri hidup kepada dia hidup yang baik. Kalau beriman dah. Allahu akbar. Adapun di hari akhirat, tak kena kita royak lah. Sama kita tahu belakang dah. Kata, orang yang beriman dan juga beramal soleh sana itu, Allah SWT akan bagi firdaus. Syurga firdaus. Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Sesungguhnya orang yang beriman daripada, orang yang beriman dan beramal yang soleh, kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Allah SWT akan beri dia duduk dalam syurga firdaus. Allah. Nabi kata siapa dia nak minta syurga, mintaklah masuk syurga firdaus. Minta syurga tinggi sekali. Apa suruh letak tinggi sekali? Kalau kita letak tinggi sekali, tak ada siapa hak tinggi pun, dia apa hak yang kedua, yang ketiga pun tak apa dah. Tapi kalau kita letak hak bawah sekali, tak ada hak tu, peluk juga neraka. Juga neraka lah. Sebab apa? Sebab tak ada hak kita letak hak rendah dah. Nabi suruh minta hak tinggi sekali. Supaya apa? Nak ayat nak hajar ada orang Islam sana itu, orang mukminan itu. Dia kuat hemoh. Kuat hemoh. Letak gapa-gapa. Cita-cita gapa-gapa. Cita lebih tinggi. Supaya kita boleh usaha yang lebih banyak. Tidak melemahkan diri kita sendiri. Kalau kita tak rendah, hamada, kokogi pun tak apa. Kokogi pun tak apa. Kokogelek. Kokogelek. Tapi kalau lah kita tak kata cepat, ya usaha kau kuat. Usaha kau kuat. Allahu Akbar. Dia akan bagi syurga firdaus. Lepas tu, khalidina fiha. Taati. Doa le syurga tak mati. Allah. Kalau doa le syurga mati tu serabut juga. Sedap-sedap sangat. Sedap sangat le syurga ni. Bimbel takut mati. Masuk kalau kita boleh homolek, bimbel takut benda ni luput pada tangan kita. Gitu juga le syurga pun. Masuk syurga dah. Khalidina fiha tu he. Wi jamin ni lalu dah kata. Khalidina fiha, kekal dalamnya. Sehingga kita biasa dengar hadis dah. Ada apabila orang masuk syurga, pergi masuk syurga siap dah tu, Allah Subhanahu Wa Taala bagi ibu mati. Ni ibu mati ni, tengok belaka ahli syurga. Dah hari-hari ni aku nak semoleh dia. Semoleh ibu hak wi mati tu. Maka mati ibu tu. Siapa ahli syurga sana tu pakat lama belaka. Kerana selepas daripada ni kita akan hidup dalam syurga tak mati-mati dah. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Dan ayat yang lain pula, innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im khalidina fiha. Allah. Dan yang keduanya iaitu syurga na'im. Syurga na'im, nama syurga tu na'im. Lepas tu khalidina fiha, kekal juga dalam syurga sana itu. Wa'dallahi haqqa, perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala sana itu benar. Kita kena yakin kata Tuhan janji kita benar. Bukan duduk gelak-gelak main dok. Siapa kita duduk gelak-gelak orang apa Allah SWT, royak kita pun kita rasa gelak-gelak lagi.
Sebagaimana ada seorang yang masuk syurga hak akhir sekali. Masuk syurga akhir sekali. Allah. Pasal mana? Sebut oleh hadisnya. Ada seorang lelaki yang masuk syurga lari daripada api neraka. Dia apa titi sirat sana itu. Dia hunga-hunga-hunga api neraka selah dia. Nah, maka dia rebah. Berka api neraka nak makan dia, dia bangun. Lari pula. Lari rebah. Nah, pada akhirnya dia lepas pada api neraka. Allahu akbar. Nah, puasa senih hati. Lepas pada tu Allah Subhanahu taala kata, "Hei hamba-Ku, pergi masuk syurga." Dia pun puasa tak ada orang dah lepas ada dia ni. Ada dia seorang dah. Pergi. Sampai di dekat syurga bunyi orang yuya dalam syurga. Lalu tu lah dia kelik. Mari jumpa dengan Allah SWT pula. Lepas tu Allah SWT kata, "Rana tak masuk ke syurga?" Dia kata, "Ya Rabbi wajad tuha mil'ay. Ya Tuhanku, syurga dan itu penuh belaka dah. Orang lain masuk belaka dah. Orang ambil-ambil dah. Tu tak ada masuk lagi. Gi baru dengar suara je. Habis berapa kali gamaknya. Moga kita mari lagi. Klik gi syurga. Allah SWT hamba gi masuk syurga. Idhab urkhul jannah. Gi masuk syurga. Gi siapa seterak yang lain. Hang klik mari pula. Ya wajab tu hamil aj. Penuh dah ya tu. Siapa tiga kali. Tiga kali. Maka Allah SWT kata. Tak khayat. Kalau gitu mung cuba mung khayat. Mung nak syurga setara mana. Setara mana mung nak syurga. Kalau gitu deh. Tak lu suti ampu cera apa? Suti negeri apa? Suti Tawik apa? Tawik Asia apa? Luar tu. Pada akhirnya dia kata, aku nak suti dunia syurga. Sebut dengan Allah SWT. Allah SWT kata, mengambillah syurga mung sana itu suti dunia dan 10 kali ganda. Mana tu syurga hak rendah sekali sana itu 10 hutan dunia. Luahnya 10 hutan dunia. Macam mana ni? Kita ada rasa pelik. Macam mana ni? Ikin otak kita. Sebab di sana dia tak supon sini. Tak supon di dunia kita ni. Dah 10 hutan dunia. Lalu tu lah dia kata, "Atas di umini wa anta rabbi." Nah, dia kata, "Ya Allah, mudah kelolong aku ke? Lah, mu tu heku lu." Dah saya tak ada kelola. Gih, mungkin masuk syurga. Mu baik 10 hutan dunia. 10 hutan dunia. Maka ya akhirnya kita masuk gih. Dapat di 10 hutan dunia dia takluk oleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jadikanlah kita ni ahli syurga. Dan satu hari saya minta kepada pokok kita semua yang duduk mari di majlis tafakkur, majlis ahli ilmi dan itu, majlis ilmi kita ni, tengok kepada seorang masing-masing. Pokok kita biasa tengok, biasa gapo. Sampai di hari akhirat esok, sama-samalah kita. Apabila masuk syurga dah, ingatlah kepada saudara kita tadi. Kenapa? Kerana gapo? Kerananya di hari akhirat esok, siapa dia yang bersaing, berkawan, dia boleh beri syafaat pada saing dia. Pada akhirnya, habis tu saya katanya, kita kena pakat tengok sama-sama kita jadi baik. Kadang-kadang dia dalam syurga esok, kita akan teringat benda-benda di atas dunia. Pada satu hari itu kita boleh mari bersama pakat minum teh, minum kafe dan sebelum nak mengaji. Pakat kita boleh duduk buah kecek berkenaan dengan iman. Dulu saya dengan Muhammad tu, lani Muhammad duduk mana? Kalulah Muhammad sana itu duduk dalam syurga sekali dengan kita, maka katih hak kita, khisi hak kita duduk tu gugis hari lalu dah. Belaga selalu dah. Allah mak, Allah mereka duduk sini. Boleh kecek lalu. Kecek buah lalu dah. Dulu kita dah. Masya-Allah, gitu gini. Seronok duduk dalam syurga. Tapi jikalaulah saing kita duduk dalam neraka, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan suruh kita saat itu buat tubik dia daripada neraka. Ninglah orang panggil
kita nak sign ni kena sign dengan orang hok sentiasa buat baik. Sign dengan orang hok ajak kita pergi sejik. Sign dengan orang hok ajak kita mari ngaji tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sign dengan orang hok ajak kita turut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sign hanya untuk nak pergi kedai, pergi kena, pergi beli barang situ sini saja dah. Kita kena bersama di dalam beribadah dengan Allah SWT. Semoga benda-benda ini boleh manfaat kepada kita di hari akhirat esok. Allahu Akbar. Itulah nikmat dalam syurga Allah SWT. La ilaha illallah. Itu 9 perkara yang sebut di dalam kitab ni. Dan juga di hari akhirat tu tak ada lain tak bukan, iaitu kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara yang dikasihi sekalian, masuk dah sikit dah. Ada lagi 10 minit. Apa pula aku apa? Hampir setengah. Ada lagi 10 minit. Kita mari tengok pula dia panggil masalah hakikat iman. Hakikat iman ni, apa dia hakikat iman ni? Jadi kita royak dah, kita baca dah tadi katanya orang yang nak berimej we jadi kejak molek, we jadi tetap dengan iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kena berilmu, kena ngaji. Kita dapati agama yang kena belajar tak leh nak lawan dengan agama Islam dah. Kena belajar sungguh. Kena belajar sungguh. Nak kodar tu kawan ni, tak apa dah orang Islam aja. Tak apa dah orang Islam. Dah tak memadai. Sebab apa? Sebab kita kena mengaji cara hidup kita dalam Islam saat itu semenjak daripada kita bangun tidur sampai kepada kita tidur semula. Kenapa? Kerana semua saat itu termasuk dalam pahala yang kita nak buat time dengan Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Lalu itulah Rasulullah hajar berlaku. Hajar kepada kita berlaku supaya 24 Januari duduk masuk pau berlaku. Masuk dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Bangun tidur, baca doa. Nak besok bilik air, baca doa. Tubik daripada bilik air, baca doa. Dan cara nak duduk dalam bilik air macam mana, ada adab-adab dia. Habis tu kata kena belajar. Lepas kalau tak belajar, pergi masuk kaki kiri, kaki kanan ikut deh. Masuk sejibu kaki kiri, kaki kanan ikut deh. Tu berhasil daripada ilmu dah. Mana ayat kata? Buat apa eh? Sebab gapo eh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajar bagi kita kan itu masuk jakah kaki kiri dalam bilik air. Dan suruh kita masuk kaki kanan dalam masjid. Sebab gapo? Ya ada hikmah dia. Kau masa dulu tak ada dia tahu. Tapi belakang-belakang ni dia buat kajian eh, belako. Dapatinya dalam masalah kesihatan, orang yang nak masuk kaki kiri, masuk kaki kiri di dalam bilik air, yo kita ni yo ada lamsai. Lamsai yai, lamsai lek. Mana benda kotor duduk dalam perut kita ni duduk dalam sayai. Ha nak tubik sikit lagi ni. Dia duduk dalam tu. Apabila kita jakah kaki kiri masuk, yo kesok, cara kesok dia tak sama. Tak serupa dengan kaki kanan. Kaki kiri masuk, yo kesok dia tak sama. Apabila kita pergi duduk untuk qada hajat kita, dia tubik dengan mudah. Dia tak sama dengan orang yang jakah kaki kanan masuk. Tu dia mau buat kaji belaka, apabila dia mau buat kaji dia tubiknya. Ilmu weh benar ni. Lalu itulah kita kena jaga kesihatan kita dengan masuk kaki kiri di dalam tandas, dalam bilik air. Sambil dengan kita sambil tu baca doa Ahmad setel bodoh situ. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ahmad setel tino setel jatuh itu bibih habis. Sebab apa? Sebab dalam bilik air dalam jambel sat itu tepat setel duduk. Dia dengar orang ber dengar gapo lari masuk dalam bilik air. Ikut dia dah tu. Jing-jing pun masuk duduk dalam tu. Jing pakai Islam lah. Lepas tu kita masuk baca doa hamba phone to bay, kita sendiri pun duduk dalam tu dengan panggil selamat alhamdulillah. Maka semua kan itu apabila kita nak kenal Allah, kita kena kenal dengan berilmu. Lalu itulah Allah Subhanahu taala bagikan setiap manusia yang keluar hidup di atas dunia ni wi ala ala untuk kita
Belajar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Belajar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ayat Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billah. Maknanya Allah Subhanahu Taala jadikan kita sini keluar. Wa akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu Taala mengeluarkan kamu daripada perut ibumu tidak ada ilmu. Tak tahu apa sekarang. Ha. Tak reti apa sekarang. Semua kita ni hok duduk pandai acuk sampai doktor, acuk sampai gapo sekalipun, hok cidik-cidik tu. Tekah beranak mula-mula ada pia cidik serah apa. Ha. Lalu itulah Allah Subhanahu Taala jadikan kepada kita alat-alat untuk nak terima ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Tiga perkara alat untuk kita nak cari ilmu. Satu, Tuhan jadikan telinga. Lepas tu Tuhan jadi mata. Lepas tu baru Tuhan jadi akal fikiran. Nah. Kenapa Tuhan sebut telinga dulu? Sebab budak alat yang mula-mula kita dengar, kita guna iaitu telinga. Budak duduk dalam perut tu hang itu. Dalam perut lagi pun dia dengar dah. Habis tu dalam ilmu kedoktoran, apabila isteri kita sana itu mengandung, suruh ibu dia tu baca Quran. Kalau tak se baca Quran, we dengar Quran, buka ayat Quran supaya anak dalam perut dengar. Ha tu. Lepas tu kita nak yakin situ kata, "Eh, sungguh ah." Eh, sungguh ah. Kita tengok ah. Budak tu baik mari mula-mula, mata tak celak lagi. Mata tak celak lagi. Tapi telinga dia dengar. Lalu itulah apabila budak lahir mari mula-mula kali, kenanya azan sebelah kanan dan iqamah sebelah kiri supaya dia boleh dengar kalimah-kalimah. Nah, syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, azan dan juga iqamah sebelah kiri. Nanti telinga dia buka, dengar dengan kalimah-kalimah yang baik. Ha, lepas pada tu baru mata dia. Nah, budak umur sebulan dia panggil. Ha, kalau nama Muhammad, 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 Muhammad. Mata tak hukum anu lagi mata. Tapi dia dengar dah. Ha. Ha, dia dengar dah. Ha, dia dengar, dia paling girato ada-ada. Guna, mata tak guna lagi. Selepas pada tu budak apabila dia besar, dia otak baru mula kau jalan. Nah, pandai mikir, pandai gapo. Tu mungkin tiga alat untuk kita mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita cari ilmu supaya kita sana itu yakin dengan iman kita, yakin dengan apa yang kita beriman. Nah, ha, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan malaikat dan sebagainya yang kita akan belajar akan datang insya-Allah. Maka saya rasanya dan masa dah sampai, apa itu saja. Allah alam sallallahu Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Semoga apa yang baik kita dapat ambil intibah dan juga apa yang tak baik kita boleh tinggal sini selalu. Nah, itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.